Sebagai upaya peningkatan potensi daerah, Pemprov Papua Selatan menggelar kegiatan pelatihan. Pelatihan yang digelar berupa pengemasan produk bagi pelaku dan kelompok usaha ekonomi dan keluarga orang asli Papua. Sebanyak 60 orang asli Papua dari luar Merauke pun, seperti Asmat dan Bovendigul, antusias mengikuti pelatihan ini. Tidak ada syarat khusus dalam mengikuti pelatihan ini. Hanya peserta yang ikut harus merupakan pelaku usaha, seperti pelaku usaha sagu merah, sarang semut, dan terasi. Pelatih yang didatangkan merupakan guru dari SMK Negeri 5 yang juga pelaku usaha. Untuk kita peserta yang orang asli Papua, sudah punya produk lokal. Tetapi kemasannya itu kalah bersaing dengan produk yang dibuat oleh saudara-saudara yang lain. Nah, berangkat dari itu kami dari pemerintahan khususan Kesra melalui bidang Kesra Biro PM coba untuk buat kegiatan yang membantu mereka mengemas produk yang bahan pangan olahan mereka itu sendiri. Karmin berharap ilmu yang diberikan tidak berakhir pada hari ini saja, melainkan dapat diaplikasikan pelaku usaha dan memajukan ekonomi Provinsi Papua Selatan. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.